Hingga kini penjaga pantai Italia berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 imigran sejak Jumat malam waktu setempat bersama dengan ribuan imigran yang terus tiba di Italia. Operasi penyelamatan dari dua kapal di Laut Ionia oleh tim SAR Italia masih terus dijalankan hingga sekarang meskipun kondisi cuaca tidak mendukung. 379 imigran yang berada di satu kapal berhasil diselamatkan dan sekarang sedang berada di kapal Angkatan Laut Italia menuju Pelabuhan Augustina. 500 migran lainnya kini sedang dipindahkan ke kapal penjaga pantai Italia. Sementara 487 imigran lagi tiba di Pelabuhan Crotone tadi malam setelah diselamatkan dari wilayah pesisir Calabrian.